Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah yang sangat kami cintai, semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan semoga siapapun yang saat ini mengganggu kita, memusuhi kita, menfitnah kita, menggunjing kita, Allah berikan hidayah dan Allah beri segala kebaikan. Allah beri pertolongan dan berikan kesadaran. Baik. Bulan Ramadan adalah bulan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, bagaimana agar kita bisa puasa tetap sehat? Dan apa benar puasa menjadikan orang itu sehat? Yang pertama, bicara tentang puasa. Jalani puasa adalah untuk menjalankan perintah Allah, bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan hawa nafsu. Memang ada riwayat katanya sumu tasihu, tapi ulama seperti Imam Zainuddin Al-Iraqi mengatakan bahasanya riwayat sumu tasihu, berpuasalah engkau akan menjadi sehat, itu adalah, beliau mengatakan ini adalah riwayat yang tidak kuat. Akan tapi lihat, maksudnya apa? Bukan berarti kita berpuasa lalu tidak sehat, bukan begitu. Supaya tidak salah paham. Di dalam berpuasa, asalkan caranya benar akan menjadikan orang sehat. Jangan juga memaksakan alasan puasa itu agar sehat, padahal dokternya melarang, malah tidak sehat. Sudahlah, pokoknya petunjuk ahli zikri, kalau dokter, seorang dokter melarang Anda berpuasa, Anda jangan berpuasa, jangan paksakan diri. Kalau sudah dipastikan menurut dokter tidak membahayakan bagi Anda untuk berpuasa-puasa, yang jelas tidak dengan hawa nafsu, itu saja. Nah, kemudian setelah itu Anda berpuasa dengan fisik Anda yang sudah benar. Kan tadi disebutkan pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwasanya orang sakit tidak wajib berpuasa. Dan pahalanya sama nanti, tinggal diqadha nanti kalau sudah sehat. Nah, kemudian bagi Anda yang sehat, lalu Anda berpuasa, nah inilah. Adapun bagi Anda yang sakit, sesuai dengan petunjuk dokter apakah puasa atau tidak. Kalau Anda yang sehat, yakini bahwasanya puasa Anda akan menjadikan Anda semakin sehat. Dengan catatan cara berpuasa yang benar dong. Pola makan yang benar. Kalau Nabi mengajarkan bagaimana? Nabi mengajarkan kalau buka ya, dengan sesuatu yang manis, kurma atau buah-buahan. Dan itu kalau petunjuk medis, dokter ya sangat tepat. Jadi jangan sampai perut kita dikagetkan dengan nasi uduk atau apa gitu ya, berat-berat begitu, nasi yang berat-berat itu. Jangan, tapi dikasih buah dulu, kemudian dikasih minum. Kalau bahasa masyarakat kita adalah takjil, jadi yang ringan dulu air, baru dikasih pemanasan, baru nanti makan berat. Dan makan berat pun makan yang beraturan, bukan makannya orang balas dendam, hanya memindah jadwal menu makan, bukan itu, itu menjadi penyakit itu. Jadi ada saat-saat, jadi Anda makan, dan makan yang sehat. Kemudian juga lihat, indahnya di dalam Islam, berbuka dengan benar, bahkan mempercepat buka, selagi yakin maghrib sudah tiba, maka dianjurkan, disunahkan untuk bergegas untuk berbuka. Bulan puasa adalah bulan berbagi dengan sesama. Olkan ibadah Anda selama bulan puasa. Polisiland mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Polisiland, solusi sakit mah dan kembung. Nah, ini kan indah dalam Islam. Kemudian di saat mau berpuasa,
menjelang fajar shadiq, sebelum subuh tiba waktu puasa mulai, kita disunahkan untuk kita melakukan sahur, makan sahur, agar tetap stamina terjaga. Bahkan bukan sebuah kesunahan kalau berkata, aku tidak mau buka, tidak mau sahur, mau langsung puasa. Bahkan wisol ini termasuk haram. Sebagian ulama mengatakan haram benar. Haram kalau kita melakukan wisol, nyambung puasa dengan puasa, alasan saya kuat. Tidak begitu. Nah, ternyata ini adalah sifatnya mengajari kita patuh. Berbuka, waktu buka puasa. Makan yang benar, menu makan yang sehat. Nah, tolong ini. Agar puasa sehat, tolong menurut ngikuti petunjuk medis. Hari ini memang betul-betul kita harus dipandu betul oleh dokter ya, karena makanan bermacam-macam, jadi rusaknya fisik kita itu karena makanan yang salah. Khususnya di bulan Ramadan yang biasanya nafsu makan itu susah, tapi kalau sudah berbuka jadi ganas itu nafsu makan. Sehingga makanan apa saja dimakan. Akan tapi Anda harus cerdas. Makanan-makanan yang sehat harus Anda pilih. Sudah, kalau menurut, jangan rutin hawa nafsu, wah yang penting ini, yang penting kan puasa sehat, makanan apa saja. Oh enggak. Nabi kan mengajarkan milih makanan. Sehingga kenapa ada diharamkan dari makanan? Karena itu membahayakan. Sehingga bisa disimpulkan semua makanan yang membahayakan fisik kita, maka itu sebetulnya dilarang oleh Nabi. Sehingga kita tahu diri dong, apa yang harus kita makan. Kalau menurut petunjuk dokter atau ilmu-ilmu kesehatan bahasanya, ini enggak bagus makan, yuk kita hindari. Nah, sebetulnya dengan berpuasa itu kita dilatih untuk menahan yang begitu-begitu deh. Jangan mentang-mentang, wah sudah buka. Di siang hari kan kita dilatih, bagaimana di siang hari? Itu makanan-makanan kita. Di rumah kita yang beli. Ternyata kita mampu untuk bertahan, untuk tidak memakannya. Itu kan satu kesuksesan dalam kita menahan hawa nafsu. Tapi kenapa setelah berbuka, habis-habisan kita kayak dendam. Hawa nafsunya diumbar, makan apa saja. Jadikan sebab penyakit. Yuk kita makan yang benar. Kita benar-benar, kami himbau kepada siapapun untuk benar-benar kita memperhatikan pola makan yang benar. Dan Nabi lihat, Nabi SAW apa? Kalau makan, Nabi betul-betul makan dijaga. Bukan berarti kita banyak bukan diharamkan itu, tapi lihat cara makan pun yang benar. Makan berlebihan menjadi penyakit. Bahkan Nabi menyebutkan perut ini alwi'a, ini adalah tempatnya da', perut ini adalah tempatnya penyakit. Barang siapa yang hanya ngurusi perut, jadi akan mengundang banyak penyakit. Jadi sebetulnya Ramadan adalah mengajari kita untuk bisa hidup sehat. Karena apa? Berlatih bagaimana kita memilah dan memilih apa yang kita makan. Dan pertama dan utama adalah berbuka dengan cara yang benar, sahur dengan cara yang benar. Di sela-sela di antaranya adalah Anda pun makan, jangan los. Jangan lepas kontrol hanya karena di siang hari Anda tidak makan dan minum. Jadi tetap waspada makan Anda yang benar, maka itulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajari kita bagaimana sederhana. Dan juga sebetulnya ya, di saat kita bulan Ramadan sebetulnya kita itu kan mizaniah itu anggaran rumah tangga itu kan sebenarnya berkurang, bisa banyak sedekah. Cuman katanya bapak-bapak itu kalau sudah masuk Ramadan malah tambah, ini kan kacau. Mana ini tambah biaya, ini enggak begitu seharusnya. Ramadan ini kita makanan bisa berkurang, kemudian bisa banyak beramal, bersedekah. Kalau itulah sehat betul, sehat ekonomi dan sehat jasmani. Begitu insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sehat, mudah dalam melaksanakan puasa. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Husain Sam atau biasa disebut PHS bersama keluarga
dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Negeri Makassar mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa satu tahun telah terlewat. Kini saatnya kita sambut bulan yang suci. Bulan yang dinanti oleh seluruh kaum muslimin. Ramadan bulan yang penuh berkah dan ampunan. Berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Lebih dari itu, puasa membentuk insan yang bertakwa. Berpuasa bukan hanya menaati perintah-perintah Allah SWT. Marilah sucikan hati, kuatkan iman menghadapi setiap ujian. Semoga ibadah kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Berbuka puasa membawa berkah dari Allah kepada hambanya. Selamat berbuka puasa. Aduh, BAB macet. Jangan ketergantungan obat. Pilih yang alami. Vegeta Herbal. Lebih nyaman di perut. Herbal. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berubah juga butuh keberanian. Berani jadi beda. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani eksplor hal baru. Berani berpindah ke rumah impian. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Di Ramadan ini, saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari dana syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Kenalin, ini Abang Ojol. Dari angin dingin, angin panas, angin hujan, sampai angin malam. Bebas masuk angin. Angin lewat, imun kuat, nikmat. Sujamer, susu jahe merah. Nikmat mana yang kamu dustakan? Ku percaya Nuriskin Ultimate memelihara kulit agar sehat. Memandang keindahan itu penting, tapi lebih penting bisa dipandang indah karena kulit yang sehat. Nuriskin Ultimate. Ini apa, Mas? Pakatan pernikahan selama kita nikah. Temukan inspirasi penuh arti. Kita nikah karena dijodohkan, bukan karena cinta. Aku nggak mau jadi perusak rumah tangga orang. Salah setahun aku ngecerain dia, aku bukan nikahin kamu. Tentang ketulusan cinta. Aku nikah karena ibadah, Mas. Kalau lo emang nggak terima, silahkan lo gak cerai. Bersama Indah Permatasari, Reval Hadi, dan Susan Same di Wedding Agreement The Series. Streaming di Ramadan ini bersama Disney Plus Hotstar. Santan nasi menyehatkan, pakai sasa santan karena sasa ya. Sasa ya, sasa santan. Ya, pada sibuk sendiri-sendiri. Ramadan yang sibuk sendiri-sendiri. How are you, Nak? Satukan lagi jadi penuh arti demi seleraku. Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allah.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Pada sibuk sendiri-sendiri. How are you, Nak? Indomie satukan lagi, jadi penuh arti. Indomie selera ku. Santan nasi menyehatkan. Pakai Sasa santan karena Sasa ya. Sasa ya, Sasa santan. Percaya Nuriskin Ultimate memelihara kulit agar sehat. Memandang keindahan itu penting, tapi lebih penting bisa dipandang indah karena kulit yang sehat. Nuriskin Ultimate. Aduh, BAB macet. Jangan ketergantungan obat. Pilih yang alami. Vegeta Herbal. Lebih nyaman di perut. Herbal.